Turn the radio on, it's Friday night, and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup on. It's Friday night, and I won't be long till I hit the dance floor. Hit the dance floor. Nah, itu lagu-lagu recycle, lagu-lagu yang udah hits yang lalu sekarang dikemas baru untuk jadi dance dude gitu deh. Ya, Naga Suara kan emang gak koplo ya, dia kan alirannya emang dance dude. Jadi lagu Berdiri Belum Romaku ini lagu Bunda di Spendang dikemas ada remixnya sedikit gitu deh, itu aja. Ya, musiknya aja kok, semua lagunya sama, cuma musiknya aja. Ya sih, emang Naga Suara kan ciri khasnya seperti itu, jadi gak cuma baby, semua artis yang ada di dalamnya semuanya emang alirannya dance dude. Jarang banget yang koplo, dan kalau dibikin senam ya oke juga sih, asik-asik aja. Lebih tambah nuansa baru lagi aja sih. Ya, hari ini Dua Anggrek launching album Fantastic. Nah, ini kompilasi dari beberapa artis dari Naga Suara. Nah, alhamdulillah Dua Anggrek menyumbangkan lagu Goyang Nasi Padang dan Sir Gobang Gosi. Ya. Kalau lagu yang aku yang solo, itu baru pertama kali ini launching juga sekalian. Oh ya, aku yang solo sama yang Dua Anggrek. Kalau yang solo itu lagunya aku recycle dari Poppy Mercury, Hati Siapa Yang Luka. Kalau Dua Anggrek, Goyang Nasi Padang sama Sir Gobang Gosi. Kalau yang recycle itu ada perubahannya, karena emang kalau dari Poppy Mercury itu pop banget dan emang gak dangdut sama sekali, dari cara lagunya juga lempeng-lempeng aja. Nah, ini kita juga, kalau dari aku instrumen awalnya juga pakai organ doang biar dapet banget sedihnya, biar nyawanya juga dapat, dan terakhirnya pas rapnya pakai koplo, jadi musiknya itu beda 180 derajat. Nah, emang kita kan menuntut gaya musik sekarang seperti apa, jadi mengikuti gaya musik sekarang, sukanya sekarang genrenya apa gitu. Kemarin kan koplo, makanya Hati Siapa Yang Luka dibikin koplo. Nah, kalau Goyang Nasi Padang ini lebih ke house musik ya, karena sekarang kan lagi ngetren lagi nih lagu yang house untuk goyang, untuk dijadiin senam aerobik juga bisa gitu.